Halo, salam selayar paradise bersama saya Adi dan teman saya. Saya Sanita. Ya, kebetulan nih guys, kita sudah berada di mana? Dusun Laleman. Betul banget. Di Desa Patilore. Featuring Gempi Selayar. Nah, kita ngapain aja nih di sini? Coba deh tanya-tanya dengan Kak Sufi. Coba. Apa aja nih kegiatan kita featuring Gempi Selayar nih? Lomba puisi. Ya, tingkat dusun Lalemang, maksudnya Desa Patilere. Betul. Gitu. Nah, nah, ini. Saat ini kita sudah dengar di dalam. Ah, itu tuh duh, suara hiburan semacam musik untuk semua pengunjung ya. Ya. Tapi khasnya itu dia model keroncong. Ya. Tapi sekedar informasi, kita kedatangan tamu juga dari jauh. Betul. Dari Takalar ya. Betul banget. Jadi, Gimana mereka kita itu menghibur semua pengunjung yang datang di Pasar Pakampo. Nah, biar lebih jelasnya, biar nggak penasaran, let's check it out. Ayo. Kita sudah berada di lokasi. Nah, ini dia. Kemarin-kemarin kan kita main di pantai. Sekarang kita lagi main di hutan-hutan rimbun. Nah, coba nih kasur jelasin apa-apa yang di dalam. Coba dong. Betul banget. Let's check it out. Berada di lokasi dan ini dia si pelaku utamanya, dan kita lagi bersama dengan Ibu Desa, Desa Patilereng. Ibu Desa, bisa ambil waktunya sedikit, kita akan ada interview dari channel kita. Kita sudah berada di tenan Kebanjayan, jadi harus makanan khas dan kue-kue kuliner di Desa Patilereng ada semua di sini. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin Bu Desa mungkin bisa bantu kami. Ini adalah Bu Desa dari Desa Patilereng. Ya, mungkin bisa menjelaskan tentang makanan khas dari Desa Patilereng. Ya, silakan dijelaskan. Yang tengah tua, terus dibungkus dengan yang tadi tahaan yang itu.
ya, bahkan ada yang itu, tapi ini kalau yang lebih makan dengan ikannya. Oh gitu. Ya. Lagi Bu, lagi. Apa ada yang lain lagi? Ini coba di shoot, di zoom. Ya. Ini dibungkus pakai daun apa lagi? Daun pisang. Iya, dan maksudnya daun arian. Oh iya ya. Ini. Okay. Jadi ini ceritanya kita bisa makan dengan daun arianya. Aman kok. Enggak racun, enggak ada iya, racunnya ya, Bu Desa. Iya, ada aman dan racun palau pe. Sementara okay. Ini dicari-cari bahasa Latinnya karena maksud pasti adalah fungsinya. Iya, ini, ya. Betul. Karena dia kecut-kecut. Terus apalagi Bu Desa di sana ada kayaknya kelihatannya ada cendol. Cendolnya ini dari sagu ya? Sagu. Mungkin bisa dikasih lihat ke pemirsa. Iya, ini cendol terus dicampur dengan santan sama gula merah. Oke. Dan ini sama-sama. Ada di sana kue. Ya, oke, ada juga kita lanjut ke next tenant. Labu yang besar itu ya, labu kuning. Kemudian dicampur dengan gula merah, tentunya juga dengan kelapa. Sama seperti membuat dodol pada umumnya, ya cuma bahannya yang beda ya, karena ini dari labu kuning. Terus ada lagi di sini, ini namanya jaja. Namanya. Iya, jaja namanya. Jadi bahannya itu dari ubi kayu. Ya, ubi kayu ini dicampur juga gula merah. Sini saya bantu, Bu deh. Dicampur dengan gula merah dan pakai santan juga. Oh, pakai santan. Kita pakai isinya. Di dalam ya, Bu Desa. Jaja itu kalau rokok-rokok berarti dia ada isinya. Ya. Kalau ini jaja itulah perbedaannya. Oh, berarti ada perbedaannya. Kalau yang rokok-rokok berarti dia ada isinya, entah itu pisang atau cang kuning. Iya, ya, cang kuning. Tapi kalau dari kelapa juga. Tapi kalau yang namanya jaja Jadi jaja ini enak banget guys, soalnya saya yang cicip langsung. Dan ini cuma ada di Dusun Lalema. Jadi jangan lupa datang ke sini guys. Selanjutnya ada juga ini. Ini ada roti merah ya, Bu Desa. Roti merah, ya. Roti merah ini terbuat dari tepung beras ya. Dan sebenarnya yang uniknya ini ya, karena dia tidak di oven yang seperti yang modern. Ovennya ini dia pakai tembikar, terus pakai arang sabut kelapa dipakai. Berarti proses pembuatannya betul-betul alami. Alami. Dan ini juga berasnya ini tidak digiring dengan pabrik, tidak ditumbuk. Ditumbuknya masih ada. Ini ada lagi. Ini sama juga. Sama juga ini. Apa ya? Semangko juga, tapi ini terbuat dari labu juga. Dari labu? Tapi kalau warnanya lain juga ya. Dicicip toh Bu deh, supaya ditahu kenikmatannya ya. Ya pemirsa, kita coba dulu ya. Ternyata enak banget. Ya. Jadi kalau enak kalian penasaran, datang ke sini setiap hari Sabtu dan Minggu. Buka jam 4 sore ya Bu Desa.
Oh, Sabtu? Iya. Sabtu pagi juga ya? Oh ya, jadi seulang lagi ya, Sabtu, Minggu, buka pagi jam 9. Ya, jam 10 lah. Jam 9.10 lah. Iya, ya, jam ya. 10. Sampai selesai. Ya, sih, ya. Sampai habis semua. Karena filternya kan jam 9. Berita. Oke. Jadi ini dikukus ya, dikukus. Kue mangkok. Kue mangkok. Dan terima kasih banyak Bu Desa ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua ke Kabupaten Kepulauan Selayar baik dan untuk di luar sana juga ya. Jangan lupa datang dan berkunjung, ajak teman, keluarga, sahabat dan siapapun itu untuk ramai-ramai datang ke Pasar Pak Kampung Kepulauan. Kita buka setiap hari Sabtu dan hari Minggu mulai pagi sampai selesai acara. Oke, bye. Dan saya Abi dan teman saya dan Ibu Desa, sampai jumpa di next channel kita. Salam Selayar.